Assalamualaikum sobat kuliner Banua semua. Yuk hari ini Upati Ulun kita ke Bebek Sinjai di Jalan Sultan Adam di depan Komplek Kader Permai 2. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih yang mau lesehan atau mau duduk di meja kayak biasa aja. Kalau Mimin maunya duduk di lesehan aja ya biar enak. Nah, jadi di sini untuk menunya pastinya yang paling best seller banget bebek ya guys ya. Terus juga buat kalian yang nggak suka bebek bisa pilih ada menu ayam, terus juga ada ayam bakar dan ada ikan kayak nila dan lain-lainnya teman-teman. Nah, udah datang nih yang Mimin pesan. Kali ini Mimin pesan menu-menu best sellernya di sini. Ini ada ayam Sinjai, terus ada bebek Sinjai, ada ayam bakar, terus juga ada ayam kremes, dan ada ikan-ikannya teman-teman ya, ada nila sama ada lele. Nah, terus ini teman-teman ada 3 varian sambal ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ada sambal mangga, sambal hijau sama sambal merahnya. Wah, enak-enak banget ya kayaknya ya. Nah, tidak lupa teman-teman yang suka jeroan nih. Di sini jeroannya gede-gede banget loh teman-teman. Harganya berapa? Cuma Rp5.000 aja teman-teman, udah bisa dapat ati ampela segede ini dan seenak ini. Nah, ini teman-teman mau ya coba yang menu bebek ya. Kalau ke bebek sini pastinya perlunya bebek ya. Nih, kita wajib banget coba bebek. Ini Mimin mau yang pakai sambal mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa mangganya enak banget teman-teman, terus juga bebeknya nih empuk ya, juicy banget, dia nggak bener-bener nggak alot. Jadi buat teman-teman yang mager keluar bisa pesan online aja, terus juga mereka nyediain buat nasi kotakan dan cateringan juga teman-teman. Buat teman-teman yang mau bisa order sekarang juga di Nasi Bebek Sinjai Sultan Adam.